Isi hari dengan aktivitas, supaya kepala gak mumet. Kami hadir untuk membahas bebek goreng Haji Slamet. Assalamualaikum. Kali ini keluarga Lito hadir lagi dan akan mereview bebek goreng Haji Slamet. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar kami makin semangat dalam menyajikan video-video terbaru selanjutnya. Kali ini keluarga Lito sedang makan di bebek Haji Slamet. Kebetulan di sini tidak terlalu ramai, jadi kita coba makan di bebek Haji Slamet ini. Yang kita pesan adalah dada super, kemudian kalau pais paha super, kemudian minuman abang ini adalah es lemon. Nah, ini dilengkapi dengan sambal. Jadi kita pesan ini satu paketnya itu nasi, kepala, sambal, dan bebeknya. Oke, kita akan cicip dulu. Abang gimana rasanya? Enak? Rasa bebek. Sambalnya dikasih kecap loh, lebih enak. Enak.
Slamet Raharjo membuka rumah makan bebek goreng di tepi jalan raya di wilayah Kartasura pada 1986 lalu. Kala itu, Slamet dan istrinya Baryatin mencoba membuka rumah makan bebek goreng hanya dengan modal uang tunai Rp10.000. Dengan modal awal Rp10.000, Slamet kini sudah memiliki 39 cabang yang tersebar di Jogja, Bandung, Jakarta, Palembang, Balikpapan, Samarinda, Pekanbaru, Banjarmasin, dan Bali. Kediaman Bapak Slamet Raharjo di Jalan Sedah Romo Lor, Kartasura, Sukoharjo kini menjadi kantor pusat sekaligus cabang pertama dari rumah makan bebek goreng Haji Slamet. Bebek goreng Pak Slamet hanya memakai bebek jenis super yang sudah 4 kali bertelur dalam rentang selama sekitar 2 tahun. Inilah yang membuat rasa bebeknya enak. Pak Slamet mengaku menghindari bebek muda karena dagingnya mudah hancur saat direbus. Bebek goreng Pak Slamet sendiri khas dengan sambal korek diulek di atas cobek dan hanya terdiri dari cabai rawit, garam, bawang, lalu disiram minyak bekas gorengan. Tripodnya kan ditinggal takin. Padahal yang kamera bisa sampai ditaruh kan? Bisa. Kamera ada tripod juga kan? Ada. Apa nggak ya bapak? Berapa harga?
Basahi bebek Abi. Bukan droplet lagi. Nasi yang keluar. Ambil men. Ini sebagai informasi, kita nggak pakai tripod. Ini tenaga manusia yang pegang kamera. Makanya terasa begitu nikmat bebek ini karena kita juga sembari melihat muka ngaruh dari Abi. Mana sih yang inilah review mengenai bebek goreng Haji Slamet. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik lonceng agar dapat notifikasi pemberitahuan video terbaru selanjutnya. Kalau perut terasa lapar, makan siomay jangan berhutang. Kami akan terus berkabar, nantikan video mendatang. Assalamualaikum.